Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santo Gerardus dari Brogne. Gerardus dilahirkan dari keluarga bangsawan Belgia yang kaya raya. Keluarganya adalah punggawa dari Count of Namur dan ia dibesarkan dalam lingkungan para aristokrat. Namun Gerardus tidak tumbuh menjadi seorang sombong. Sebaliknya, ia merasa kecewa dengan kehidupan glamor di istana dan menjadi